Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ibu dan bapak sekalian dan seluruh kaum muslimin, hari ini adalah sudah hari ke-6 dari bulan Ramadan ini. Untuk itu, mari kita lanjutkan kultum Ramadan. Target saum yang ke-4 di ayat yang ke-4 ialah la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayat yang ke-4 tentang saum Ramadan dengan akhir ayatnya la'allahum yarsudun. Ar-rusdu ada, artinya ar-rusdu itu dewasa. Seperti di Al-Quran, fa'in anastum minhum rusdan, jika engkau melihat mereka anak yatim sudah dewasa. Di ar-rusdu ada dalam artian dewasa. Di sini juga bisa diartikan, jadi penuhilah perintahku, berimanlah kepadaku agar mereka dewasa sesuai hidup dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam naungan Quran dan Sunnah. Itu target yang ke-4. Dalam ayat yang lain, ciri yarsudun itu ialah dalam surat Al-Hujurat, wa'alamu annafikum rasulallah, ketahuilah bahwa pada diri kamu itu Rasulullah, ada Rasulullah. Di kalangan kamu itu ada Rasulullah, makhluk orang pilihan Allah. Lau yuti'ukum bikasiri mil amri, kalau Rasul taat kepada kamu dalam banyak urusan kamu, la'anitum, pasti kamu akan susah. Jadi yang namanya Rasul itu bukan harus kita instruksi, tapi harus ditaati. Illa liyutna, untuk ditaati kepada Rasul. Dalam hal ini, Allah menyinggung, berarti Rasul jangan diharapkan untuk melaksanakan segala kehendak kita, kemauan kita. Justru kita yang harus taat kepada Rasul. Lau yuti'ukum bikasiri mila amri la'anitum, jika kamu taat, jika Rasul taat kepada kamu, menuruti segala kehendak kamu, justru la'anitum, pasti kamu akan susah. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tetapi Allah telah membuat rasa cinta iman. Wazayyanahu fi qulubikum, telah menjadi hiasan iman dalam hati kamu sekalian. Tipe Allah telah memberikan rasa kuat cinta dalam iman, senang dalam iman, dan hatinya telah dihiasi dengan iman dalam hati-hati kamu. Bahkan juga wa karroha ilaikumul kufra, merasa tidak senang, merasa tidak suka kepada kekufuran. Wal pusuko, dan kepasikan, wal isyan dan durhaka. Ujung ayatnya ulaika humur rasidun, merekalah yang mendapatkan petunjuk. Jadi tanda atau kriteria orang yang yarsudun ialah, satu, ialah yang mentaati Rasulullah, berusaha untuk melaksanakan segala perintah Rasulullah. Oleh hatinya telah penuh cinta dengan iman, dihiasi dengan iman, dan anti benci terhadap kekufuran dan kepasikan dan kedurhakaan. Itulah orang ar-rasidun. Kata orang Sunama, nu ar-rasidun anuges suka bunga betah dina ibadah, heat berat dina maksiat. Mun geus kitu tah geus bunga dina ibadah, suka betah dina ibadah, heat berat dina maksiat, itulah ar-rasidun, mereka yang mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang mukmin
yang telah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran pasti hidupnya akan dewasa, tahu betul mana yang harus kita cintai, mana yang harus kita tolak, mana yang harus kita jadikan lawan, mana yang kita jadikan kawan. Tentu kita punya pilihan sesuai petunjuk Al-Quran. Inilah tanda-tanda orang yang beriman, inilah tanda-tanda orang yang kafir, tanda-tanda orang yang fasik. Berarti sudah punya pegangan dan pedoman hidup, pasti dewasa dalam tindakannya, dewasa dalam berpikirnya. Nah itu diantaranya. Sementara di zaman jahiliyah ada yang berani membunuh anaknya sendiri yang baru lahir, karena perempuan dia bunuh. Sampai Al-Quran menyinggung bi'ayidhan bin wa'idhal ma'udatu su'ilat bi'ayidhan bin kulis kutilat. Di saat anak-anak sampai kata Basunwa di ruang kerepes, dikubur hidup-hidup, bi'ayidhan bin su'ilat, dosa apa yang telah mereka lakukan? Sampai bayi yang baru lahir sudah dibunuh, dosa apa? Nah itu pertimbangan-pertimbangan nafsu dan kepercayaan yang tidak berdasarkan. Bahkan Umar sendiri sebelum masuk Islam sampai pernah berbuat seperti itu. Nah itulah tanda-tanda orang yang tidak memakai petunjuk Al-Quran. Maka insya Allah dengan petunjuk Al-Quran, kalau kita laksanakan sebagai petunjuk hidup, kita akan hidup dengan sempurna, dewasa, tenang, tenteram menghadapi apapun dan bagaimanapun situasi. Insya Allah punya petunjuk dari Al-Quran yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Seperti di saat-saat sekarang dalam wabah virus corona, untuk umat Islam pasti sudah punya petunjuk bagaimana petunjuk Al-Quran dalam menghadapi virus corona ini. Kita berserah diri kepada Allah. Nah Allah lah yang menentukannya. Kita berlindung kepada Allah, karena ini bukan usaha manusia. Demikianlah ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan 4 target dari ibadah saum. 1 untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, 2 meningkatkan keilmuan, 3 meningkatkan rasa syukur, 4 meningkatkan hidup dewasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Demikianlah barangkali kultum yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.